Tapi ini nggak nyangka banget, ternyata ada satu profesi yakni pengecat kuku atau artis kuku yang saat ini bisa digantikan oleh robot, Put. Iya, ini ada nih di sebuah salon di San Francisco, Amerika Serikat yang membuka salon khusus mengecat kuku. Dan ya tadi uniknya saat mengecat kuku tidak menggunakan tenaga manusia, tapi menggunakan robot. Kira-kira apa kelebihannya ya kalau menggunakan robot? Ini dia. Liners, biasanya nih para wanita kalau ngecat kuku dengan manual pasti membutuhkan kesabaran dalam mengecat. Nah, kali ini siapa yang mau dicat kukunya sama robot? Ya, di Amerika ada salah satu startup bernama Clockwork mengembangkan sebuah robot pengecat kuku pertama di dunia. Hanya dengan merogoh kocek $8 Amerika Serikat atau sekitar Rp112.000 dengan lama pengerjaan robot hanya 10 menit. Wow, menarik ya. Inliners nggak perlu khawatir karena robot seukuran microwave ini mempunyai fitur keselamatan untuk jari sehingga waktu mengecat tidak mengenai jari jemari kita. Gimana inliners? Tertarik? Ya harus. Ah, udah langsung.